said forever, now I drive alone past your street. What doesn't kill me makes me even stronger. Lapu-lapu telah bertarung, bertumpah darah. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang kesatria naraga, kesatria naga. Lalu dia bertanya kepada kesatria itu, "Hei kamu, namamu siapa?" "Namaku Yuzong. Aku ingin mencari Alice, karena Alice telah membunuh keluargaku." Lalu lapu-lapu berkata, "Yuzong, Alice juga telah membantaiku. Aku ingin dia berdarah." "Baiklah, lapu-lapu," kata Yuzong, "kamu istirahat dulu. Biarkan aku yang melanjutkan perjalananmu." Dan dari situ teman-teman sekalian, lapu-lapu memutuskan untuk menginap di penginapan setempat dan beristirahat.